Nah, inilah air terjun yang sederhana, tidak begitu menjulang tinggi tapi cukup memuaskan, di Lubuk Bendaharo arah ke Rokan Empat Koto, Rokan Hulu. Nah, airnya mendesah, berdesah begitu kuat. Oh, 1, 2, 3, 3 tingkat. Ayo, siapa yang mau nyanyi? Karaoke dulu. Wah, masih ada tiket katanya tuh. Tinggi, masih ada jonjang katanya kan? Kau nak bawa tas mandi itu aja ya? Oh, biarlah. Nak jauh tu nengok aja. Tak harus mandi di situ. Nengok suasana. Kau mandi sih kau. Ah? Naik topi yang tinggi itu. Tempat wisata Lubuk Bendaharo. Kilometer 4. Kilometer 5. Kalian lah pergi mandi situ ya. Pak, abang siko je lah. Pergi lah kalian mandi situ. Abang siko. Pergi lah kalian pergi. Pak ikut yang orang tu. Biar abang siko. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, betapa indahnya air terjun di sini. Sudah puluhan tahun tidak ada perubahan dan nampaknya menetap, berarti buminya kiri di kanan ini keras. Tanahnya memungkinkan untuk
dijadikan tempat pengambilan. Ya, nah, demikianlah dulu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Sampai ketemu lagi pada pemandangan berikutnya. Saya sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.